Hai guys, welcome back to my video. Balik lagi sama aku, Krisna Yuanti. Kali ini aku lagi ada di Teal and Yellow Cilacap. Untuk lokasinya, Teal and Yellow ini berada di Pantai Sidayu. Kalian bisa masuk pintu masuk wisata Widara Payung, kemudian belok ke kiri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka di Google Map. Mereka ini buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, guys. Ini tuh suasananya enak banget buat nongkrong karena berada di pinggir pantai langsung. Untuk ordernya, ini tuh langsung order antri di counternya, jadi nggak bisa order di meja. Dan seperti yang kalian lihat, ini tuh baru buka aja udah rame banget, guys. Nah, ini untuk menu makanannya standar sih, belum begitu banyak pilihannya. Dan ini untuk menu minumannya, untuk harganya juga standar kok, nggak yang mahal-mahal banget. Jadi langsung pesen, kemudian bayar, guys. Nah, ini dia orderan udah datang, guys. Untuk makanannya, aku salut banget sih. Ini cepet banget, nggak ada 5 menit itu udah datang. Tapi untuk minumannya, nggak tahu kenapa ini lama banget datangnya. Ini kita order 2 rice bowl, ada beef black pepper sama chicken chili. Untuk minumannya ada milkshake matcha sama taro, dan ada french fries yang original dan juga french fries cheesy. Selamat makan. Jangan lupa berdoa dulu. Jadi untuk makanannya ini nggak tahu kenapa aku ngerasanya pedes banget. Apa karena aku nggak suka pedes jadi kerasanya pedes, tapi kata temanku yang chicken chilinya itu asin, tapi aku nggak nyobain sih, jadi aku nggak tahu juga rasanya gimana. Kalau untuk minumannya aku suka banget karena ini minuman yang tipenya aku banget, yang manisnya itu kurang, guys, jadi menurut aku enak sih untuk minumannya. Nah, ini suasananya waktu sore, ini tuh tambah rame banget. Kalian juga bisa lihat antriannya itu di sana, itu benar-benar nggak berhenti dari pertama buka. Dan ini tuh banyak banget yang nggak kebagian kursi, jadi dia pakai kayak karpet-karpet gitu di pinggir pantai. Lumayan enak juga sih buat nongkrong. Halo guys, ini dulu video aku hari ini. Soalnya kamera aku udah nggak bisa menangkap di malam hari. Semoga kalian suka. See you on the next video. Bye-bye.